وسلم لعن الله لعن الله من عمل عمل ثلاث مرات وفي رواية لعن الله ثلاث مرات من عمل عمل قوم رسول الله bersabda barang siapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Allah yaitu homo sodom lesbi maka Allah akan melaknatnya dengan tiga kali tiga laknat dan dalam riwayat Rasulullah mengucapkan hadis tersebut dengan tiga kali ucapan itu hadis sebutan. Jadi Rasulullah melaknat orang-orang yang melakukan amalan kaum Nabi Allah yaitu homo dan lesbi. Hadis yang kedua, semuanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man wajadtumu? Ya'malu. Amala. Qaumalut. Faqtulu. Al-fa'il. Wal maf'ul bih. Shadaqa ar-rasul. Rasulullah bersabda. Barang siapa? Yang menemukan. Ada orang. Atau kelompok. Atau golongan. Yang melakukan. Perbuatan. Amalan. Kaum. Nabi Lut. Yaitu homo. Yaitu lesbi. Maka. Bunuhlah. Mereka berdua. Golongan itu. Yang menyodomi. Dan yang disodomi. Yang lesbi. Saya tanya, jawab yang keras. Rasulullah suruh apa? Bunuh. Rasulullah suruh bunuh. Saya tanya, Rasulullah tegas tidak? Tegas tidak? Rasulullah bilang bunuh. Ini yang bilang Rasulullah. Man wajad tumuhu ya'malu amala kaumalut faktum al-fa'il wal-maf'ul bih. Siapa orang dari kalian umatku? Siapa orang daripada kalian yang menemukan orang lagi homo, lagi sodomi, lagi lesbi? Bunuh mereka. Yang suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengutus Khalid ibn Walid. Ketika beliau utus Khalid ibn Walid menemukan kelompok homo, dibawa kelompok tersebut. Fa istasyara al-ashab, maka para sahabat bermusyawarah, hukuman apa, siksaan apa yang harus diberikan kepada mereka. Maka sahabat bermusyawarah dan pandangan yang diterima, ijtihad yang diterima, pendapat yang diterima adalah pendapat Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Wallahi lam ya'mal hadzal 'amal illa ummatan wahidatan. Kata Imam Ali, tidak pernah ada satu pun umat dari zaman Nabi terdahulu sampai Nabi akhir zaman yang melakukan perbuatan ini kecuali satu umat, yaitu umat Nabi Allah Lut. Faqad alimtum ma faralahu biha, dan kalian semua tahu wahai para sahabat, siksa apa, azab apa yang Allah timpakan bagi mereka. Ada beberapa azab yang Allah timpakan bagi mereka. Yang pertama, Allah turunkan batu dari neraka Sijjin, batu api, sehingga mereka terbakar menjadi abu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meruntuhkan langit kepada mereka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan, Allah meledakkan suara yang sangat keras sehingga membuat hati mereka copot dari badannya. Yang kelima, Allah berikan timpaan kepada mereka, yaitu Allah butakan semua penglihatan mereka. Fa'ara
maka menurut pandanganku kata Imam Khatib, harikum binar, bakar mereka dengan api, sebagaimana Allah membakar kaum Nabi Lut dengan api. Allah. Saya tanya, para sahabat tegas tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Imam Ali suruh bakar saudara-saudara. Nah, Indonesia saat ini sedang darurat LGBT. Apa? Apa? Ayo coba sebut sama-sama LGBT. L apa? Sama-sama L apa? G apa? B apa? T apa? Rasanya. Saya jelaskan secara syariat Islam sedikit. Kalau kalian kan sudah tahu, lesbi itu perempuan suka sama perempuan, gay laki suka sama laki, biseksual bisa laki bisa perempuan, transgender ganti kelamin. Tapi dalam Islam itu ada bahasa-bahasa yang berbeda. Pertama, lesbi. Lesbi itu dalam Islam adalah suatu kelainan yang dimiliki oleh seorang perempuan yang harusnya perempuan itu menyukai lawan jenis, tetapi ini dia menyukai sesama jenis, itu sesama perempuan. Dalam Islam bahasanya namanya sihak. Apa namanya? Sihak. Apa namanya? Sihak. Jadi lesbi itu dalam Islam namanya sihak. Perempuan suka sama perempuan, main paha apa pun itu. Yang kedua, gay. Dalam Islam namanya liwat. Liwat itu sodok, main lewat belakang. Yang ini laki-laki yang memiliki suatu kelainan. Kelainannya apa? Yang harusnya laki-laki tersebut suka kepada lawan jenis, yaitu perempuan. Ini enggak, dia sukanya kepada sesama jenis, sesama lelaki. Saudara-saudara, dunia Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada siang ada, ada siang ada, ada atas ada kanan ada matahari ada. Nabi Adam Allah ciptakan untuk Hawa, bukan Adam untuk Asep. Betul? Betul. Yang ketiga, biseksual. Biseksual itu adalah sama kelainan juga, suatu kelainan yang dimiliki baik oleh laki-laki ataupun perempuan, yang dimana laki-laki tersebut menyukai lawan jenis dan menyukai sesama jenis. Contoh, kalian di sini, para suami, contoh, ini contoh, para suami punya istri, suka sama istri, tapi kalau lihat laki-laki ganteng juga suka. Atau seorang perempuan, istri, dia suka sama suami, tapi kalau dia lihat perempuan yang mukanya kayak laki, dia juga suka. Nah, itu namanya biseksual. Yang keempat, transgender. Apa itu transgender dalam Islam? Dua, tahannus dan tarajjul. Bukan khunsa ya, beda. Banyak orang sekarang itu kadang kalau ngomong ente mahnus, ente khunsa. Khunsa itu bukan. Khunsa itu orang yang lahir dengan dua kelamin atau tanpa kelamin. Khunsa itu terbagi dua, ada khunsa muskil, ada khunsa ghairu muskil. Ini tahannus. Tahannus itu laki-laki menyerupai perempuan. Operasi, ya. Operasi dia punya apa namanya? Dia punya dada dioperasi sama dia. Terus kemudian apa lagi? Ya, kayak banci-banci begitulah. Mereka operasi, ada yang operasi kelamin juga. Tahannus, laki-laki tetapi dia menyerupai perempuan dan pengen menjadi perempuan. Paham? Nah, kemudian ada tarajul. Apa itu tarajul? Tarajul kebalikannya. Yaitulah apa, perempuan menyerupai laki-laki. Jadi perempuan dia pakai baju laki, pakai pokoknya semua, mau gayanya, mau apanya, sukanya juga sama laki, apa sukanya juga sama perempuan. Yakni kalau tahannus, laki-laki menyerupai perempuan, kalau tarajul, perempuan menyerupai laki-laki. Paham? Nah, Indonesia darurat akan hal tersebut, saudara-saudara. Loh, kok bisa ada bilang darurat? Ya, contoh kemarin.
Kemarin